mengatakan hai wahsyi selain majikan mujubari bin mut'im yang akan menjanjikan kau bebasan kamu lihat ini perhiasan saya dikeluarin satu kotak penuh perhiasan yang mahal sekali karena dia ratu mekkah ini semua jadi milikmu asal kau bunuh hamzah bismillahirrahmanirrahim satu orang yang sangat jengkel jengkel sekali dengan Hamzah. Dan orang ini sebenarnya uh, Jubair bin Mut'im ya. Jubair Mut ini punya paman terbunuh pada saat itu di uh, di Badar dan dibunuh oleh Hamzah. Maka dia berkata kepada budak yang bernama Wahsyi, "Berangkatlah bersama orang-orang, jika engkau membunuh Hamzah paman Muhammad demi membalas dendam pamanku yang bernama Suaimah bin Adi Yang dibunuh oleh Hamzah maka engkau akan merdeka Waktu masih di Mekah Dan kebetulan memang si Wahsy ini orang yang sangat mahir Saking mahirnya dia melempar tombak sampai dikatakan Dia bisa melempar tombak memasuki sebuah lubang besi Yang diputar dengan kencang Kemudian dia bisa melempar dan bisa masuk ke tengah-tengahnya Tanpa harus memberhentikan goyangannya besi itu jadi saking cepatnya, jadi besi bulat diikat dengan tali, kemudian diputarin dengan kencang. Itu sementara berputar, dia bisa lempar tombak melewati tengah-tengah lubangnya tanpa memberhentikan goyangnya lingkarannya besi itu. Jadi sangat luar biasa terampilnya. Maka dia mengatakan kau akan bebas. Kata Wahsyi, saya pun pada saat itu tidak berpikir apa-apa, masukkan cepat peperangan kecuali harus bisa membunuh Hamzah. Karena saya bebas, saya nggak ingin berperang. Waktu Hindun binti Utbah Hindun binti Utbah Istrinya Abu Sofyan Ayahnya dia Utbah bin Rabi'ah Yang dibunuh Yang terbunuh pada saat duel di Badr gitu kan? Utbah ayahnya dia Dibunuh oleh Hamzah Karena waktu Utbah duel sama Ubaidah Ubaidah kan terluka Lalu kemudian waktu Ubaidah diselamatkan oleh Hamzah dan Ali Hamzah menusuk Utbah Syaibah pamannya Hindun juga dibunuh oleh Hamzah Al-Walid saudaranya dia dibunuh oleh Ali Gitu kan. Maka dua orang sini ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah. Maka dia pun memanggil Wahsyi sambil mengatakan, "Hai Wahsyi." Selain majikan mujibar bin Mut'im yang akan menjanjikan kau kebebasan, "Kamu lihat ini perhiasan saya? Dikeluarin satu kotak penuh perhiasan yang mahal sekali. Karena dia ratu Mekkah. Ini semua jadi milikmu, asal kau bunuh Hamzah." Kata Wahsyi pada saat itu, "Saya benar-benar cuma berpikir pada saat itu bagaimana bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan dan mendapatkan harta ini itu saja yang saya pikirin di sini ada satu hal yang menarik penulis mengangkat dalam buku tentang masalah coba kita dengarkan bagaimana washi menceritakan pada saat itu Wahshi berkata aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mutaim Paman Jubair yang bernama Thuaima bin Adi terbunuh dalam perang Badr. Ketika orang-orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, "Engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah paman Muhammad untuk membalas kematian pamanku." Wahsy berkata, "Lalu aku pun berangkat bersama pasukan. Aku laki-laki dari Habasyah yang mahir melempar tombak layaknya orang-orang Habasyah secara umum dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran." Ketika dua pasukan telah bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintainya sehingga aku melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu. Maksudnya unta abu-abu ini teman-teman sekalian, dikenal unta itu kalau uh, dikatakan oleh orang unta abu-abu unta yang perkasa, unta yang kuat gitu kan. Unta yang ya uh, biasanya kalau unta jantan berwarna abu-abu itu dia bisa memiliki beberapa unta betina yang lain, punya kelebihan. Dia memporak-porandakan musuh seperti atau dengan pedangnya maaf dia memporak musuh dengan pedangnya dan tidak ada yang bisa menahannya demi Allah kata washi. ini washi cerita setelah masuk Islam ya dia mengatakan Demi Allah saat itu aku sedang mengincaran dan menginginkannya Aku bersembunyi di balik pohon atau batu Agar dia mendekat kepadaku Tiba-tiba si ba bin Abdul Izzah Mendahuliku kepadanya Ketika Hamzah melihatnya dia berkata Mendekatlah Wahai anak anak wanita tukang hitan. ya, Wahsyi berkata maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya. Jadi rupanya si Siba bin Abil Uzza ini ibunya itu tukang hitan di Mekah. Maka Hamzah ini kancah peperangan bisa diucapkan ya. Kalau di luar kancah peperangan kita nggak boleh nggak remeh orang. Tapi di kancah peperangan dia menjatuhkan semangatnya si musuh. Dia bilang kalau mau lawan saya mendekatlah wahai anaknya wanita tukang hitan. gitu. Begitu mendekat ditebas lehernya sama Hamzah seketika. Wahsyi menceritakan itu. Dan itu di tempat di tempat tepat di depan matanya Wahsy. Wahsy melihatnya. Wahsy melanjutkan, "Lalu aku menyiapkan tombakku. Ketika yakin dia tepat sasaran, aku melemparkannya dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusar perutnya sampai tembus ke balik tubuhnya." Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku. Artinya sudah kena tombak tembus, Hamzah melihat Wahsy yang kejar. Kata Wahsy dia sempat mengejarku. Dan aku pun ketakutan ini. Jangan sampai Hamzah bisa membunuhnya. Padahal tombak sudah tembus. Belum pernah ada orang kena tombak tembus masih bisa lari, masih bisa menyerang gitu. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku. Tetapi dia tidak kuasa melakukannya, aku membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan mengambil tombakku kemudian kembali ke markas. Aku tetap tutup, aku tetap duduk di sana karena aku tidak lagi mempunyai kepentingan selain itu. Aku membunuh Hamzah agar aku bisa merdeka. Wahsyi berkata lagi, Aku pulang ke Mekah dan aku ini Aku tinggal di Mekah sampai Rasulullah SAW menaklukkannya. Dan aku kabur ke Taif. Jadi Wahsy salah satu dari 10 orang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Termasuk seperti kita bahas bulan lalu. Ikrimah bin Abi Jahal. Yang juga masuk dalam 10 daftar itu. Kata Wahsy, waktu Nabi SAW melakukan Mekah, aku pun lari ke Taif. Dan tinggal di sana. Ketika delegasi Taif datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, aku tidak lagi menemukan jalan untuk berlari. Lalu aku berkata kepada diriku, aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau ke mana? Demi Allah pada saat itu aku berpikir demikian. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadaku, celaka engkau demi Allah. Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya dan bersaksi dengan kesaksiannya ini manusia Islam. Manakala aku mendengarkan kata-katanya, aku pun pergi segera menemui Rasulullah SAW di Madinah. Tidak ada yang mengejutkan beliau kecuali kehadiranku yang telah berdiri di hadapannya dan aku mengucapkan syahadat kebenaran. Ketika Nabi SAW melihatku, beliau mengastikan, Apakah engkau wahsyi? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Wahsyi berkata, maka aku menceritakannya kepada beliau. Selesai aku berkisah, beliau pun bersabda, sungguh sayang. Jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihatmu. Jadi sudah syahadat, tapi Nabi bilang, Mulai sekarang jangan kau selalu ada di wajahku. Bertemu ya silakan, tapi untuk... Ngobrol menjadi orang yang selalu di depanku jangan karena aku khawatir nanti akhirnya aku mengingat pamanku dan akhirnya membenci seorang muslim ya seperti itulah. Wahsy berkata setelah itu setelah itu aku selalu menghindar dari Rasulullah SAW sehingga beliau tidak melihatku sampai beliau pun wafat. Wahsy berkata masih lanjutan satu paragraf lagi ketika kaum muslimin berangkat untuk menyerang Musailamah al -Qadhab. Jadi di zaman Nabi SAW meninggal ada orang yang mengaku sebagai nabi tapi dusta, namanya Musailam al -Kadzab. Aku berangkat bersama mereka setelah syahadat tadi ya, membawa tombak yang dulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah dengan pedang di tangannya. Demi Allah, aku tidak mengenalnya. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar mengincarnya dari sisi yang lain. Masing-masing dari kami mengincarnya. Ketika pulang itu pun tiba, aku melepaskan tombakku dan menancap tepat di tubuhnya. Lalu orang Ansar itu melengkapinya dengan menebasnya dengan pedang. Hanya Allah yang mengetahui siapa dari kami yang membunuhnya. Jika aku yang membunuhnya, maka aku telah membunuh sebaik-baik orang setelah Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Dan aku juga telah membunuh seburuk-buruk orang, maksudnya adalah Musaylama Al-Kadzab. Dan ini sanatnya kuat disebutkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya. Ibn Athir juga dalam Usudul Ghabah. Dan Ibn Abdul Bar juga dalam Al-Istiab. Ya. Dan seterusnya ada beberapa orang yang menyebutkan masalah ini. Dalam riwayat lain teman-teman sekalian dikatakan Wahsy berkata pada saat aku berusaha menombak ya aku berusaha menombak Hamzah maka aku ketakutan karena dikejar olehnya kemudian aku pun berusaha melemparnya dari jarak jauh sampai akhirnya tombak itu tersasarkan ke perutnya dan tembus ke belakang dia pun sempat mengejarku dan aku ketakutan jangan sampai Hamzah mendapatiku itu tambahan riwayat riwayat yang lain riwayat juga tambahan di akhirnya mengatakan aku pun pada saat itu gelisah. Semenjak Nabi SAW tidak mau melihat wajahku Nah, artinya menurut untuk menghindar. Ya. Maka dia mengatakan aku merasa ini dosa yang sangat besar dan aku tidak bisa mengobatinya kecuali aku harus membunuh musuh Allah yang juga besar sehingga bisa mengobatinya. Maka pada saat terjadi perang melawan Musa Alaihissalam di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu maka aku pun ikut dan aku pun mencari Musa Alaihissalam sampai aku melihatnya dan aku mempersiapkan tombak yang aku gunakan untuk membunuh Hamzah dulu dan aku melemparkan di titik yang sama. Jadi dulu di perutnya, ini juga di perutnya. Sampai tembus ke belakang. Sebagaimana dulu Hamzah terbunuh. Kemudian aku mencabut tombakku dan aku pun mengatakan kalau aku membunuhnya. Dan ada orang ansar datang menebasnya dengan pedang. Maka, dia, maka aku mengatakan aku telah membunuh manusia yang paling buruk sebagai balasan telah membunuh manusia yang terbaik. Maksudnya Hamzah. Seperti itulah riwayatnya. Teman-teman sekalian pada saat Hamzah radhiyallahu mati di sini terbunuh mati syahid maka Nabi saw mau melihat jenazahnya dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat bukhari kata Umar bin Khattab kami belum pernah mendengarkan Nabi saw menangis terisak-isak seperti melihat pada saat melihat jasad pamannya Hamzah ternyata muslimin terdesak pada saat perang sudah mulai banyak yang kalah maka muslimin terdesak dan Nabi saw kita tahu dipukul oleh ibnu Qami'ah. ya sampai pelipis beliau berdarah Ali Sosalam pipi beliau tertancap dengan besi ya sampai Abu Talha menarik dengan giginya gitu kan Talha bin Ubaidillah menarik dengan giginya gitu kan sampai giginya tanggal kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang membela Nabi Wasallam sampai akhirnya terdesak sekali karena pundak kanan dan pundak kiri Nabi dipukul oleh Ibnu Kamiah ini sudah kita ceritakan pada saat menceritakan sahabat Nabi Musa bin Umair radhiyallahu anhu Ringkas cerita Muslimin naik ke atas gunung dan akhirnya Abu Sofyan mengatakan telah terjadi tentu ada, ada dialog di situ tapi yang jelas kita ringkaskan saja kata Abu Sofyan telah terjadi mutilasi di pasukan kalian dan itu bukan saya yang perintahkan saya tidak larang saya juga tidak perintahkan maka jangan bawa-bawa ini kepada saya ternyata memang Hindun pada saat mendengarkan melihat Wahsy mengatakan Hai Wahsy di pantai -kan perang apa kau berhasil membunuh Hamzah dia bilang iya berhasil Kata Hindun, mana dia? Cari jasadnya, dicari jasadnya Dan ditemukan Hamzah, ternyata dia meletakkan bulu burung merpati di baju besinya Itu ciri khasnya beliau Dan nanti dikenalnya Hamzah juga pada saat itu karena adanya bulu itu yang dipenuhi dengan darah Maka Hamzah pun, uh, Wahsy pun mengatakan itu sana, yang di dadanya ada bulu merpati Hindun pun mendekat, lalu Hindun menyuruh agar hidungnya dipotong Allah Anhu Kemudian juga dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya Ya, Hindun pun berusaha memakannya karena jengkelnya ayahnya dan pamannya terbunuh, tapi dia tidak mampu dan dia membuangnya. Jadi pemandangan yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau paman kita seperti ini, hidungnya terpotong, darah semuanya, kemudian dadanya terbelah dan jantungnya kecabut dan dibuang begitu saja di situ. Maka Nabi SAW untuk menangis terisak-isak. Tapi wahyu datang. Jibril datang menyampaikan kepada Nabi SAW dan mengatakan. Dan beliau menyabdakan ini kepada para sahabatnya, Hamzah usai itu syuhadai yom al Hamzah ini pemimpinnya para syuhada di hari kiamat nanti. Jadi nggak usah kau sedih, hai Muhammad. Ini bukan cuma mati syahid biasa. Dia akan jadi pemimpin para syuhada di sana, ya di, di, di akhirat nantinya.